أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Pada saat kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada tahun itu berlaku peristiwa yang sangat menggegarkan kota Mekah. Tidak pernah sebelum itu bagaimana dilanda dengan kekuatan yang tak pernah difikirkan pun oleh orang-orang Quraisy. Bagaimana Abraha membawa ketumbukan tentera yang sangat besar, yang tentera tersebut Abraha sangat meyakini bahawa sesungguhnya tentera ini akan dapat meranap dan menjahanamkan dengan mudah orang-orang yang berada di Mekah pada ketika itu, dek kerana hasadnya, dengkinya kepada betapa orang-orang Arab tetap akan datang mengunjungi Kaabah Baitullah yang ada di Mekah pada ketika itu. Dan inilah surah yang Allah nak gambarkan kepada kita keajaiban peristiwa yang sentiasa dikenang oleh orang-orang Arab tersebut dan membawa kembali kepada mereka ingatan, wahai manusia, betapa sekiranya manusia mempunyai perancangan dan dalam pemikiran mereka bahawa tentera-tentera mereka, kekuatan-kekuatan mereka itu seperti kekuatan yang tak pernah kalian gambarkan pun hebatnya. Tetapi bagaimana Allah lakukan kepada mereka? Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa bagaimana tindakan dan perancangan orang-orang yang ingin menghancurkan Kaabah yang merupakan Baitullah, rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi Allah, tentera-tentera bergajah yang dikagumi oleh manusia itu hanya seperti daun yang Allah tidak perlu menghantarkan apapun, hanya ulat yang paling lemah akan dapat membinasakan. Maka tahulah bahawa sesungguhnya musuh boleh membuat perancangan, tetapi Allah menyebutkan bahawa perancangan musuh itu dalam keadaan tadlil, dalam keadaan akan menyesatkan mereka sendiri. Ertinya, rasa besar, rasa kuat, rasa hebat itu menyebabkan akhirnya menyesatkan mereka akan hakikat bahawa ada yang lebih besar, ada yang lebih hebat dan ada yang lebih kuat, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Allah paparkan kepada kita sejarah benar yang diakui oleh semua orang Quraisy untuk melihat bahawa sesiapa yang ingin melakukan perancangan kerana mereka merasai mereka kuat, gagah dan hebat, tetapi ingat perancangan tersebut hanya akan menipu daya mereka seperti kisah yang digambarkan dalam surah ini, kerana Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sesuatu yang jauh lebih apa daripada apa yang mereka mampu fikirkan. Pengajaran besar daripada surah Al-Fil yang kita nak kena bawa dalam kehidupan seharian kita.